Setiap hari untuk 4 hari ke depannya saat ini warga Belawan mengalami banjir rob yang kedalaman air kian mengila, hampir sedada orang dewasa terkhusus di kawasan pesisir Bagan Deli Belawan. Bukan hanya merendam pemukiman warga saja, melainkan banjir rob akibat naiknya air laut itu merambah sampai ke badan jalan dan terkadang kerap membuat jalanan macet dan jalanan aspal sudah banyak yang keropos terendam air asin. Banjir rob terparah tampak di sejumlah kawasan di Belawan yakni di ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli, di Kelurahan Belawan Bahagia Pajak Baru, di Kelurahan Belawan 1, Belawan Lama dan Gudang Arang, bahkan banjir merendam kawasan Sicanang dan Belawan Bahari. Meski sudah ada proyek penanggulangan banjir dari Pemko Medan, namun entah kenapa serangan banjir rob belum mampu teratasi. Kenyataannya warga hingga kini masih mengalami penderitaan akibat banjir rob beberapa jam lamanya atau selama 5 jam setiap harinya, hampir setiap 2 bulan sekali. Lebih menderitanya lagi bila banjir rob datang pada tengah saat warga sedang tidur dan otomatis warga Belawan umumnya terpaksa jadi patimah, alias payah tidur malam.